Korban TKI ilegal alias pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia terus bertambah. Terbaru, korban itu bernama Ella, seorang perempuan asal desa Salak, Kecamatan Randu Agung, Lumajang. Dinyatakan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Malaysia lantaran menderita sakit. Informasinya, Ella memutuskan bekerja di luar negeri sejak tahun 2008. Saat itu dia masih berusia 26 tahun. Sejak saat itu dia tidak pernah pulang ke kampung halaman. Tiba-tiba kemarin pulang, hanya tinggal jasadnya. Kabarnya, perempuan yang sudah berusia 41 tahun itu meninggal karena TBC. DPC Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Mardiono, mengatakan perempuan itu meninggal pada tanggal 1 Juli 2023. Saat itu, keluarga korban mendapat kabar dari saudara lainnya yang tinggal di Malaysia. Keluarga meminta jenazah itu dipulangkan, tetapi tidak ada biaya yang cukup. Menurut pengakuan keluarga, beberapa tahun silam, Ella mendapat tawaran dari seorang calo di Madura. Karena desakan kebutuhan ekonomi serta minim pengetahuan tentang migrasi yang aman, 15 tahun yang lalu ia memutuskan berangkat melalui jalur non-prosedural alias ilegal, dikutip dari radarsemeru.com.